Tabe dan Tabe, kaum Adam dan kaum Hawa. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang mana sudah merespon baik channel Tarot Paluta Beo. Terima kasih, doa terbaik buat kalian. Semoga di bulan Oktober kalian lebih bahagia, mendapatkan solusi yang baik. Kedamaian di dalam diri kalian akan kalian rasakan di bulan Oktober. Kali ini saya kembali menghibur kalian ya, kaum Adam dan kaum Hawa, mengenai kondisi umum zodiak Gemini. Bagaimana kondisi umum kalian di bulan Oktober? Sebelum dimulai, saya berdoa dulu ya. Ya, semoga kabar kalian di bulan Oktober Gemini kondisinya semakin membaik ya. Jangan lupa di like, di komen, berlangganan di channel Tarot Paluta Beo. Kita mulai, bagaimana kondisi kalian sepanjang bulan Oktober Gemini? Bagaimana kondisi Gemini sepanjang bulan Oktober? Tetap semangat ya Gemini. Kita semua berpatokan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadikanlah ini hanya sebagai hiburan ya. Ya. Kita mulai, bagaimana kondisi Gemini sepanjang bulan Oktober? Wow, sepanjang bulan Oktober Gemini ada perubahan cara kalian bertindak maupun mengucapkan apapun. Ini ada perubahan di bulan Oktober, terutama dalam sikap kalian dan perubahan ucapan, karena kalian ingin mewarnai di bulan Oktober lebih seindah apa yang kalian impikan ya. Wow, di bulan Oktober kalian akan mendapatkan kelimpahan rezeki ya Gemini, dan kebahagiaan dalam karir kalian. Yang melamar pekerjaan, kalian akan mendapatkan panggilan dalam pekerjaan. Kondisi keuangan karir kalian juga di bulan Oktober akan semakin stabil ya. Hanya di sini kalian sepertinya ini ada yang kalian pikirkan, seseorang membuat kalian susah tidur ya. Ya, sepertinya kalau di dalam kondisi asmara kalian memikirkan seseorang yang dari, ya mungkin asmara yang lama. Di sisi lain kalian di bulan Oktober akan mendapatkan situasi percintaan yang baru ini ya. Di tempat pekerjaan pula atau di tempat kalian meniti karir akan ada perubahan besar yang kalian akan alami di bulan Oktober ya Gemini. Ya, di sini kalian banyak sekali bertemu dengan teman lama, teman baru atau rekan kerja. Tetapi di sini pula kalian banyak berpikir waspada ini. Jangan-jangan ya, ada berpikiran kalian, jangan-jangan bila kalian mengucapkan ucapan kepada seseorang ini atau siapapun, atau rekan kerja kalian, pemimpin kalian, ya bisa saja keluarga kalian, sosok keluarga atau bapak ibu ya, kalian lebih menjaga perasaan ya, yang siapapun yang kalian rasa pantas disayangi ya. Ya, sepertinya kalian sebagian kaum Adam dan kaum Hawa di bulan Oktober akan memikirkan tujuan yang belum mempunyai karir, akan mengembangkan karirnya lebih bagus lagi. Dalam percintaan pula sebagian kaum Adam dan kaum Hawa akan lebih mengeratkan ya tali cinta kalian, mungkin membicarakan pertunangan atau pernikahan ini.
Tetapi di sini kalian sebenarnya nyaman. Nyaman dalam percintaan kalian dari masa lalu ini kembali ke percintaan. Di sisi lain kalian juga mempunyai ya, di bulan Oktober kalian akan tergoda ini dengan sosok seseorang yang memang melebihi dari mantan atau siapapun pasangan kalian LDR. Nah, di sini kalian akan dilema lagi nih dalam percintaan. Dan di sisi lain kalian lebih menstabilkan lagi kondisi keluarga kalian atau ada sana keluarga kalian membutuhkan bantuan uluran tangan kalian di bulan Oktober ini. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami Gemini sepanjang bulan Oktober. Dalam percintaan kalian akan ya, yang belum mempunyai percintaan ya, ada orang baru akan mendekati kalian. Yang sudah mempunyai asmara, di sini kalian akan digoda dengan orang baru sebenarnya dari bulan September, tetapi kalian masih mempunyai ya seseorang yang kalian cintai, tempatnya di hati kalian sangat spesial ya, walaupun banyak godaan yang selalu mendekati kalian Gemini. Di dalam karir pula kalian, terutama kalian di bulan September sudah mempunyai karir yang sangat bagus. Keuangan pun semakin membaik dan di bulan Oktober keuangan semakin stabil ini dalam keuangan, dalam pekerjaan pun. Tetapi ini sepertinya kalian ini sebagian kaum Adam dan kaum Hawa, kalian ini sepertinya ada tujuan untuk membahagiakan siapa ini, tetapi belum tercapai atau kalian memikirkan bapak atau ibu ini. Kemungkinan mereka sedikit ada rentah dengan penyakit dan kondisi penyakit kalian, kesehatan ya Gemini, kesehatan kalian sangat stabil di bulan Oktober. Hanya ini sepertinya kesehatan keluarga kalian yang kalian pikirkan Gemini ya. Jadi doakanlah mereka agar semua diberikan kesehatan yang bagus ini, karena kesehatan kalian sangat stabil. Keuangan pula, karir yang belum mempunyai pekerjaan akan mendengarkan kabar dalam pekerjaan. Keuangan juga bisa menabung lebih banyak lagi di bulan Oktober, karena cara kalian merubah trik baru di bulan Oktober, cara tindakan kalian, ucapan kalian. Di sini kalian lebih banyak menjaga perasaan ini, perasaan orang-orang yang kalian kasihi atau sayangi ini Gemini. Ya cobalah kirimkanlah doa entah siapapun yang kalian pikirkan ini. Dari sebenarnya dari bulan September ini kalian lagi memikirkan seseorang yang kalian sayangi atau siapapun keluarga ini, mereka ini rentah dengan penyakit. Jadi kirimkanlah doa buat mereka. Di bulan Oktober kalian kesehatan kalian sangat bagus ini Gemini. Hanya kalian akan kedatangan cinta yang lama dan ada pula godaan cinta dari bulan September sampai bulan Oktober. Tetapi kalian lebih memikirkan ini ya, tempat seseorang yang sangat spesial di hati kalian ini. Mungkin pasangan kalian ini, walaupun kalian melihat bagaimana orang baru ini memberikan perhatian lebih dari orang yang lama, tetapi kalian tetap stabil ini, menyeimbangkan perasaan kalian ini mengenai cinta ya Gemini. Dalam karir semua dan terutama teman kerja, pemimpin kalian akan memberikan dukungan bagus ini dalam karir kalian, pekerjaan kalian ya. Ya coba tolong kalian kirimkan saja doa siapapun yang kalian pikirkan dengan kondisi kesehatannya menurun di keluarga kalian ya, agar semua dimudahkan atau diberikan kesehatan ini, karena keuangan kalian akan berlimpah ini di bulan Oktober Gemini. Sepertinya hanya itu saja Gemini, kondisi umum yang kalian alami. Jangan lupa di like, di komen, berlangganan di channel kami.
Tabe, salam damai bro, tetap semangat ya di bulan Oktober karena banyak perubahan positif yang kalian akan alami di bulan Oktober Gemini. Tabe dan Tabe, salam damai bro, orang semua bersaudara.